أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها Rabbi yassir wa la tu'assir Rabbi tammim bil khair amma ba'du. InsyaAllah kita sambut tadabbur surah Yunus ayat 46. Sebelum tu kita tengok pengajaran ayat yang lepas. Suara tak ada. Suara tak ada. Speaker tak dengar. Kita tengok pengajaran ayat yang lepas ah. Ayat 44 ya? 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yadhlimun nasa syai'a walakinan nasa anfusahum yadhlimun. Maksudnya sesungguhnya Allah tidak menzalimi manusia sedikit pun, akan tetapi manusia yang diri mereka, mereka zalimi. Pengajarannya pertama, Allah Maha Adil, dan tidak mungkin Allah menzalimi hamba-hambanya apabila diazab dan diseksa di dalam neraka. Yang kedua, semua musibah dan azab yang menimpa manusia adalah berpunca daripada perbuatan maksiat dan kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Dan kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh manusia ialah mensekutukan Tuhan yang menciptanya. Ayat 45, wa yawma yahshuruhum ka'an lam yalbathu illa sa'atan minan nahar yata'arafuna bainahum. قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ. Maksudnya, dan pada hari itu, ingatlah pada hari itu, Allah akan mengumpulkan
mereka semua. Dan ketika itu mereka merasakan mereka tidak tinggal di dunia kecuali sekejap dari waktu siang. Dan di akhirat mereka saling kenal mengenali di antara sesama mereka. Sesungguhnya telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, dan tidaklah mereka mendapat hidayat. Pengajarannya, hidup di dunia adalah terlalu sekejap. Seumpama satu hari atau sebahagian hari apabila dibandingkan dengan kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Yang kedua, kehinaan dunia yang tidak ada nilai di sisi Allah, walaupun sebesar sayap nyamuk, dan kebesaran dan kebesaran serta ketinggian hari akhirat yang kekal abadi. Yang ketiga, mereka yang kufur dan menyesatkan orang lain semasa di dunia akan dipertemukan dengan mereka yang disesatkan dan akan bertambah kehinaan dan penyesalan kepada mereka yang sesat dan menyesatkan. Yang keempat, manusia yang paling rugi, ialah manusia yang rugi amal soleh dan pahala di akhirat. Walaupun di dunia dia yang paling banyak harta dan mewah, yang kelima, antara ciri-ciri manusia yang rugi di akhirat ialah
mereka tidak beriman kepada hari akhirat, menolak Al-Quran, tidak berdakwah dan tidak sabar. Yang ke 6. Pastikan waktu anda tidak terbuang kepada perkara yang sia-sia, walaupun sesaat. Sebelum anda menyesal di akhirat. Okey, habislah. Kita sambut dan debur ayat seterusnya. Alhamdulillah minas syaitan al-rajim. Kaitan ayat malam ni dengan ayat sebelum. Ayat sebelum Allah ceritakan tentang bentuk azab yang akan menimpa orang-orang kafir secara umum, lebih-lebih lagi di akhirat. Mereka akan dihimpun di padang mahsyar dan mereka akan dimalukan dan akan dibalaskan dengan azab. Maka ayat malam ini Allah menceritakan antara jenis ataupun antara bentuk azab yang akan menimpa orang kafir, antara bentuk azab yang akan menimpa orang kafir sama ada di dunia ataupun di akhirat. Okay, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Wa imma, dan imma pada adapun ataupun dia ada pada asalnya in syartiyah, sekiranya, ataupun kita terjemah maksudnya dan sama ada nuriyannaka. Dia asalnya nuriyaka. Kami akan tunjuk pada engkau. Tapi Allah nak tegaskan, Allah tambah harfu taukid. Ini dia panggil nun at-taukid. Siapa yang dah belajar bahasa Arab, dia panggil nun taukid, iaitu penegasan. Kalau kita terjemah, dan sama ada kami sesungguhnya akan tunjuk kepada engkau kami akan tunjukkan kepada engkau ba'da, sebahagian, allazi na'iduhum, sebahagian yang na'iduhum, kami janjikan.
janjikan home kepada mereka. Mereka ni ialah orang musyrik Mekah. Atau natawaffayannaka. Natawaffayannaka daripada wafat. Atau kami wafatkan engkau. Fa ilaina, maka kalau ila di awal kena terjemah apa? Ilaina hanya, maka hanya kepada kami marji'uhum. Yang mana menunjukkan tempat? Mim bari atas. Asal perkataan apa? Raja'ah. Raja'ah mana kembali. Kalau tempat kembali, tambah mim di hadapan dan berbaris atas. Dan hanya kepada kami tempat kembali mereka. Okey. Setakat ni apa maksud ayat ni? Setakat ni apa maksud? Boleh faham ke? Boleh? Cuba. Apa yang Allah nak sampaikan? Ni kalau orang musyriki Mekah dengar ni, dia akan rasa takut dan gemetar. Sebab ayat ni ada unsur ancaman. Tapi kalau kita dengar, okey, kita tak rasa apa-apa. Paling-paling tinggi kita akan apa? Nuriyannaka. Dengar dua harakah. Okey, siapa nak cerita? Apa maksud ayat ni? Boleh? Boleh? Cuba. Dia salah masa mencuba, tak apa. Atau cuba try test. Dah terjemah kan? Tunjukkan apa? Tunjuk apa? Azab. Kepada siapa? Orang? Tunjuk pada orang musyrikin ke? Tunjuk pada Rasulullah? Rasulullah. Tengok, sama ada Nuriyan Naka. Kau tu engkau. Kami akan tunjuk pada engkau, wahai Muhammad. Ba'da. Ba'da sebahagian, bukan semua. Apa yang Allah akan tunjuk pada Nabi kita SAW? Allazi na'iduhum, yang kami janjikan kepada mereka. Okey, apa yang Allah janji pada orang musyrikin Mekah? Balasan azab. Bila tu? Salah. Sebab tu ada dua kan. Kami akan tunjuk pada engkau sebahagian azab yang kami janji pada mereka. Mana Nabi akan tengok di dunia. Ataupun natawaffayannaka. Ataupun kami wafatkan engkau, engkau tak sempat tengok di dunia. Engkau akan tengok di? Sebab tu lepas tu, fa'ilaina. Kalau kamu tak sempat tengok kat dunia, pasti mereka akan kembali pada kami dan kamu akan nampak. Boleh faham? Okey, antara bentuk azab yang Allah tunjuk kepada Nabi ketika masa Nabi hidup. Cuba buka hadis tu. Buka hadis. Sekejap. Saya minum dulu. Ha.
Nabi pernah tak berdoa kepada orang musyrikin, berdoa yang tak baik supaya Allah binasakan orang musyrikin Mekah? Pernah tak? Pernah? Ha? Pernah. Tapi semalam kita belajar, bila orang musyrikin Mekah tak beriman, Nabi sedih. Bercanggah tak? Ada ketika Nabi sedih, ada ketika Nabi berdoa supaya Allah binasakan mereka. Jadi yang mana satu betul? Nabi sedih ke Nabi suka bila Allah turunkan azab? Dua-dua betul. Oh, tengok keadaan. Tengok cuaca. Kita tengok hadis ni. Hadis ni riwayat Bukhari. Wa inna Quraisyan. Sesungguhnya Quraisy. Quraisy ni bangsa Arab di Mekah. Abta'u. Abta'u ni Abta'u ni Islam. Makna lambat, lembab daripada menerima Islam. Nabi dah dakwah tapi mereka tetap, bukan setakat tak terima tapi mereka menentang. Yang paling kuatnya kepala-kepala Quraisy tu. Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid ibn al-Mughirah. Jadi manakala mereka ni lambat ataupun lembab dan semakin kuat menentang Islam, fada'a. Makin Nabi berdoa ke atas mereka. Bila doa atas ni, baik ke tak baik? Kalau doa baik, apa dah? Doa lahum. Doa untuk mereka, itu baik. Kalau berdoa atas mereka, tak baik. Nabi berdoa kepada ke atas mereka. Ini doa Nabi. Faqal, lalu berkata, Allahumma. Ya Allah, a'inni. Kita biasa jumpa doa ni. A'inni kan? Allahumma a'inni. Ala zikrika wa syukrika. Wa husna ibadatik. Ya Allah, a'inni, tolonglah aku ke atas mereka, ke atas orang musyrikin Mekah, bisab'in, dengan 7, kasab'i Yusuf, seperti 7 Yusuf. Yusuf ni Nabi Yusuf lah. Apa maksud? Seperti 7 Nabi Yusuf. Ada ketika, ketika zaman Nabi Yusuf, Allah timpakan kemarau selama 7 tahun kan? 7 tahun subur, 7 tahun. Sebab itulah, kan raja bermimpi. Kemudian Nabi Yusuf mentadbirkan mimpi. Dia kata, itu pertanda apa? 7 tahun kamu akan ditimpa kemarau. Dan 7 tahun tu subur. Jadi masa kemarau tu kena, kena simpan. Jangan, jangan boros. Kena berjimat. Jadi Nabi berdoa supaya orang, orang musyrikin Mekah ditimpa musibah yang sama yang menimpa masyarakat Nabi Yusuf ketika itu, iaitu kemarau. Hujan tak turun, tanah kering kontang, makanan pun tak ada. Fa akhazathumu sanatun. Dan Allah makbulkan doa tu. Bila tu? Bila ni abta'u anil Islam, bila mereka dah menentang dan kuat sangat menentang, maka Nabi doa. Maka sanatun tu, kemarau menimpa mereka hasil daripada doa Nabi. Hatta halaku, sehingga mereka ni ramai yang mati disebabkan kemarau. Wa akalu, dan ramai mereka makan al-maitah, bangkai. Sampai tahap orang Mekah makan bangkai sebab musibah kemarau ni. Wal izam, dan tulang. Biasa siapa makan tulang? Jin. Jin. Nama tulang makanan jin ya? Jin, ada hadis. Ada hadis lah. Ada hadis. Tak pernah tengok. Tengok tulang ke tengok jin makan? Okey. Wayara ar-rajulu. Dan seseorang itu, iaitu orang musyrikin Mekah, melihat ma bainas sama'i wal ar. Apa yang di antara langit dan bumi, kahiyati ad-dukhan. Dah lapar sangat, lembek dah. Dia tengok macam kat langit tu ada asap. Macam nak kiamat. Faja'a Abu Sufyan. Maka datang Abu Sufyan kepada Nabi, faqal. Dia berkata, ya Muhammad. Dia panggil ya Muhammad je. Boleh tak panggil ya Muhammad? Tak boleh. Tapi kenapa Abu Sufyan panggil? Masa ni dia kafir. Kalau dia panggil ya Rasulullah, maknanya dia dah beriman lah. Ya Muhammad, jikta ta'muru bisilatir rahim. Kamu datang ni nak bawa nak bawa ajaran supaya kita rapat
merapatkan silaturahim. Tetapi wa inna qaumaka, sesungguhnya kaum engkau qad alaku, telah binasa disebabkan musibah ni. Macam bercanggah dengan apa yang kamu panggil. Pada Allah, maka tulalah berdoa kepada Allah lahum. Ha, tengok orang musyrikin, walaupun dia kafir, tapi akhirnya dia suruh siapa berdoa? Dia pergi tak ke kubur ke apa? Tak ada kan? Dia pergi Nabi, dan Nabi masa ni hidup ke tak? Hidup. Dan ada tak tawassul? Direct kepada Nabi. Berdoalah kepada Allah untuk mereka. Maka Nabi pun lalu dibaca fartaqib yauma ta'tis sama'u bidukhanin mubin, surah Ad-Dukhan ayat 10. Allah kata apa? Maka tunggulah pada hari akan datang, akan datang daripada langit dukhan, asap yang jelas. Ada ulama mengatakan asap yang jelas ni ketika berlaku musibah. Ada pendapat mengatakan asap ni ialah tanda-tanda dekat kiamat. Mana bukan masa ni, bukan masa musibah menimpa. Sehinggalah ayat yang terakhir, innakum a'idun. Maksudnya, bila Nabi doa dan Allah hilangkan musibah, mereka tetap kembali, a'idun, kembali pada kufur. Itulah perangai orang kafir. Afayukshafu anhum azab al-akhirah. Adakah akan diangkat daripada mereka azab akhirah apabila ja'a summa adu, kemudian mereka kembali kepada kufrihim, kekufuran mereka. Lepas tu, lepas mereka kembali pada kufur, Allah makbulkan doa Nabi, Allah angkat musibah dan mereka kufur kembali. Lepas tu apa Allah buat? Fazalika qawluhu yawma nabtishu al-batshatil kubra. Allah turunkan azab yang lain pula, iaitu pada hari Badar. Jadi berapa musibah ni? Dua. Satu kemarau. Yang kedua, bila mereka masih kufur kepada Allah, Allah turun satu lagi musibah, iaitu mereka kalah dan satu penghinaan besar. Sebab 70 orang mereka mati, bahkan kebanyakan pembesar mereka mati dalam peperangan. Ada termasuklah Fir'aun. Fir'aun umat Nabi Muhammad siapa? Abu Jahal. Okey? Ini antara bentuk yang Allah kata tadi, kami akan tunjuk pada engkau azab yang kami janji pada orang musyrikin Mekah masa kamu hidup. Balik pada ayat. Jadi Nabi doa ni kepada siapa ni? Adakah kepada semua orang kafir? Bukan. Kepada yang satu, yang memang dakwah dah sampai tapi mereka tetap menolak. Yang kedua, kepada mereka yang betul-betul kuat menentang Islam. Sehingga mereka meminta kepada Nabi Muhammad turunkan azab sekarang. Cuba buka surah ni. Ayat Quran. Ni ayat 46 kan? Rujukan untuk ayat 46. Surah apa dah? Sad. Ayat 16. Okey. Waqalu, dan mereka berkata, orang musyrik Mekah, Rabbana, wahai Tuhan kami, ajil lana, cepatkan lana untuk kami, qittana, bahagian azab kami yang kamu duk cakap setiap hari. Sikit-sikit cakap pasal azab kan? Sikit-sikit cakap pasal neraka. Tolong segerakan azab tu qabla yaumil hisab, sebelum hari. Jadi Nabi doa tak baik kepada siapa? Yang orang macam ni. Bukan setakat menolak tapi mereka mencabar Nabi. Turunkan azab sekarang. Okey? Balik pada ayat. Okey. Ataupun kalau salah satu lagi ialah kami wafatkan engkau, kalau engkau tak sempat melihat mereka diazab pun, fa ilana marji'uhum. Ayat ini adalah sebagai
ancaman. Kalau kamu tak sempat tengok, tak ada masalah. Sebab akhirnya mereka kembali kepada kami dan kami akan tetap mengazab mereka. Dan wala azabul akhiratu akbar. Azab akhirat pasti lebih besar. Dia salah satu sebab Allah turunkan azab kat dunia, apa dia antara sebabnya? Supaya la'allahum yarji'un. Allah kata walau nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum. Kami timpakan kepada mereka azab yang paling kecil kat dunia sebelum azab yang paling besar di akhirat. Semoga mereka yarji'un, kembali. Okey. Summa kemudian. Allah syahidun, maha menyaksi. Ala ma yaf'alun, atas apa yang yaf'alun mereka lakukan. Ayat ni bushra ke bashir ke nazir? Allah menyaksikan atas apa saja yang mereka lakukan. Ayat berita gembira ke ataupun amaran? Amaran. Jadi kalau orang kafir dengar ni, menakutkan. Sebab apa? Bila Allah kata Allah menyaksikan atas apa yang mereka lakukan, mana Allah bukan setakat menyaksikan tapi Allah akan hisap dan Allah akan balas dan tidak ada satu pun yang terlepas walaupun sebesar zarrah. Selain pada Allah, siapa lagi akan menjadi saksi? Diri sendiri, anggota badan kita, kaki, tangan dan kulit. Dan kalau umat dahulu, siapa akan jadi saksi? Sama ada mereka beriman ataupun tak, umat Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad pula akan menjadi saksi kepada umatnya. Cuba buka surah ni, surah Al-Baqarah. Al-Baqarah. Bukan. Ini yang semalam ni. Lupa dah nombor ayat dah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum syahida. Juzuk kedua, ayat kedua kan? 143. Satu, betul, 143. Depan. Panjang ke? Okey. Tak apa. Okey. Kita tengok ah. Wa kadzalika, cuba terjemah. Dan demikian itulah ja'alnakum. Kami jadikan kamu ummatan wasata, umat yang pertengahan. Apa makna ummatan wasata? Dulu ada orang pakai kan, umat wasatiyah kan. Islam wasatiyah. Apa wasatiyah dia maksud tak tahu. Wasata ni ialah buat apa yang Allah suruh tinggal ya. Itulah wasata.
Bukan makna sederhana ni buat sikit-sikit je. Dan kalau buat banyak-banyak tu dipanggil ekstrim, bukan. Wasata buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang, itu wasata. Dan contoh contoh tiga orang sahabat yang bila ditanya Aisyah radhiyallahu anha tentang ibadat Nabi, maka tiga orang sahabat tu buat kesimpulan. Seorang dia kata apa? Aku nak puasa dan tak nak berbuka. Itu melampau, bukan wasata. Nabi kata, aku berpuasa dan aku berbuka, itu wasata. Kalau setiap hari nak puasa, itu bukan wasata. Kalau tak puasa langsung, lagi bukan wasata. Yang seorang lagi, nak salat malam, tak nak tidur, itu bukan wasata, itu melampau. Wasatanya apa dah? Tidur, salat malam. Tidur, salat malam. Yang seorang lagi, tak nak kahwin, itu bukan wasata, itu melampau. Yang wasata ialah kahwin dan buat macam biasa. Okey. Ha? Ke mana hilang? Okey, Allah kata, begitulah kami jadikan kamu ni satu umat sederhana. Litakunu, supaya akhirnya kamu akan menjadi syuhada, penyaksi-penyaksi kepada semua manusia yang lain. Manusia mana ni? Umat-umat terdahulu. Kita umat Nabi Muhammad akan jadi saksi bahawa umat dahulu beriman ataupun tak. Dari mana kita tahu? Ha, daripada Al-Quran. Dan wayakunur rasul, rasul pula akan menjadi saksi ke atas kita. Boleh faham? Kita akan jadi saksi kepada umat dahulu dan Nabi akan menjadi saksi bahawa kita ni beriman ataupun tak. Okey, habis. Cuba bagi hadis tu. Hadis pasal ada sebut Nabi Nuh. Maksudnya hadis mula-mula ke? Okey. Hadis Sahih Al-Bukhari. Cuba kita terjemah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuja'u. Apa makna yuja'u? Kalau ja'a telah datang, kalau yaji'u dia sedang datang, kalau yuja'u dibawa datang. Mabni al-majhul. Didatangkan ataupun dibawa datang. Binuhin, Nabi Nuh. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Fayuqalu lahu, maka dikata pada Nabi Nuh. Nabi Nuh pun disoal, hal ballagta, adakah kamu telah sampaikan? Maka kata Nabi Nuh, naam, ya, ya Rab, wahai Tuhan. Fatus'al ummatuhu, maka umat Nabi Nuh pun disoal. Tadi Nabi kena tanya, sekarang umatnya. Hal balagakum, adakah Nabi Nuh telah sampaikan dakwah pada kamu? Apa jawab umat dia? Fayaquluna ma ja'ana min nazir. Tak ada, tak ada. Tak ada seorang pun nazir bagi peringatan pada kami. Nampak tak? Berdusta ke tak? Di mana berdusta ni? Di akhirat, di hadapan Allah pun masih berdusta. Sebab itulah jenis macam ni Allah kata apa? Kalau mereka balik semula ke dunia pun, mereka akan balik seperti asal. Di akhirat, depan Allah pun mereka bercakap bohong. Okey. Lalu, dikatakan, man syuhuduka. Siapa saksi engkau? Siapa saksi Nabi Nuh? Yang mengesahkan bahawa Nabi Nuh telah sampaikan. Sebab kaum dia menafikan. Fayaqul Muhammad wa ummatuhu. Yang akan menjadi saksi kepada Nabi Nuh bahawa Nabi Nuh telah sampaikan ialah kita dan Nabi Muhammad sendiri. Dari mana kita tahu? Quran cerita tak kisah Nabi Nuh? Dia telah sampaikan berapa lama? 950 tahun siang dan malam. Kita akan menjadi saksi. Kemudian wa tashhaduna
Fayuja'u bikum wa tashhaduna lak, lalu kamu akan menjadi saksi. Kemudian qara'a Rasulullah SAW, kemudian Nabi pun baca ayat yang kita baca tadi. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, sampai habiskan surah Baqarah ayat berapa? 143. Qala adlan, itulah keadilan. Supaya litakunu, kamu semua umat Nabi Muhammad akan menjadi saksi ala nas, kepada manusia. Manusia mana ni? Bukan umat Nabi Nuh saja, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, kita akan jadi saksi. Wa yakuna ar-rasul, dan rasul akan menjadi saksi ke atas kamu. Surah Al-Baqarah. Okey. Kita sendiri akan disoal tak? Hal balagta, ada tak kamu dah sampai ke ilmu yang kamu belajar? Kita akan disoal tak? Kita akan jawab apa? Ha? Jawab na'am ke? La. Ha, jangan berbohong di akhirat. Kalau kita jawab na'am, Allah akan tanya pula, siapa saksi kamu? Siapa akan jadi saksi bahawa kita dah sampaikan? Ha? Nanti dia kata, tanya jiran. Jiran sebelah kamu. Ada tak dia sampaikan sepatah? Jiran kita jawab, tak pernah pun. Nampaklah dia keluar pergi kelas kan? Lepas tu balik, tak ada sampai pun. Jadi, pastikan kita dapat jawab di akhirat besok. Okey, ayat seterusnya. Kemudian, sebelum ni Allah cerita tentang Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan dakwah ditentang dan ditentang oleh orang musyrikin. Sekarang Allah nak cerita apa ni? Bahawa yang menyampaikan dakwah ni bukan Nabi Muhammad seorang sahaja, tapi semua rasul, semua para Nabi. Sebagai apa? Sebagai apa? Hiburan kepada Nabi. Bila Nabi dengar, oh, orang dulu, Nabi dulu pun menyampaikan sama dengan aku. Jadi kenapa aku nak sedih? Sebab bila dikongsi masalah, kita akan rasa ringan. Okey, Allah kata, walikulli, dan bagi setiap ummah, setiap ummah ataupun kaum, ada rasul. Menunjukkan apa ni? Setiap kaum ada seorang rasul Allah utuskan. Menunjukkan apa? Rahmat Allah. Bahkan rahmat Allah tu bukan setakat kadang-kadang bukan satu rasul. Ada satu ketika, ada satu tempat tu Allah hantar berapa rasul? Ha? Dua dan tiga. Di mana tu? Di kampung mana tu? Ha? Dalam surah Yasin kan? Allah hantar dua, kemudian dua rasul tu didustakan. Fa'azzazna bisalis, kami tambah seorang lagi. Sebab apa? Rahmat Allah. Kita kalau hantar guru mengajar, lepas tu guru tu ditolak, kita hantar tak guru kedua? Kita kata apa? Ah, lantak kamu lah, cari sendiri ya. Sebab kita kadang-kadang rahmat kita nipis je. Jadi bila hantar dua, dua tu didustakan oleh orang negeri tersebut, Allah hantar yang ketiga. Dan pernah tak satu zaman tu ada dua tiga rasul? Contoh, yang tu tak sebut rasul apa kan? Ini yang kita tahu nama rasulnya. Masa zaman Nabi Musa berapa rasul? Nabi Musa, Harun, Khidir. Ulama khilaf ada kata bukan Nabi. Siapa? Musa dan Musa dan Harun. Shu'aib? Tak ada dalil. Yang kata kahwin dengan anak Nabi Shu'aib kan? Ha, dia, Allah tak sebut nama bapa mertua Nabi Musa. Cuma orang Melayu tambah sikit dia sebut Nabi Shu'aib. Yang tiga sekaligus Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, lepas tu tak, seorang lagi anak dia, Nabi Ishaq dan Nabi Lut. Empat sekaligus. Empat sekaligus. Itulah rahmat Allah. Okey, Allah kata bagi setiap umat ada rasul. Faiza, maka apabila ja'a, telah datang
Rasuluhum, Rasul mereka. Apa beza Rasul dengan Nabi? Apa beza? Rasul wajib sampaikan, Nabi sunat. Apa dia? Rasul bawa syariat baru dan wajib sampaikan. Nabi? Wajib sampai ke tak? Ada ulama kata Rasul ni bawa syariat baru dan wajib sampaikan. Itu Rasul. Kalau Nabi tak wajib sampaikan. Contoh Nabi Adam. Dia tak ada umat. Nabi Adam tak ada umat. Yang ada ialah anak-anak. Okey. Apabila telah datang Rasul mereka, qudiya bainahum. Diputuskan ataupun dihukum bainahum, di antara mereka, bil qisti, dengan adil, wahum la yuzlamun, dan mereka tidak dizalimi. Apa yang Allah nak beritahu ni? Satu, Allah nak beritahu Allah tu maha adil dan maha rahmat kepada umat manusia. Buktinya Allah hantar Rasul. Dan bila Rasul dihantar, apa message setiap Rasul? Cuba buka surah Nuh. Ayat 1 dan seterusnya. Ini message semua para rasul. Cuba terjemah. Inna arsalna, telah utuskan Nuh, Nabi Nuh, ila qaumihi, kepada kaumnya. Apa mesejnya? An anzir qaumaka, agar engkau beri peringatan pada kaum engkau. Inilah kerja engkau. Jangan cari kerja lain. Min qabli, sebelum datang kepada mereka azabun alim. Jadi peringatan yang paling penting ialah nak selamatkan umat manusia daripada azab. Ini je. Dan lebih khusus lagi, kata Nabi Nuh, qala ya qaumi, kata Nabi Nuh, wahai kaum aku, inni lakum nazirun, sesungguhnya aku bagi kamu ni, khas untuk kamu, ialah nazir, pemberi peringatan, dan mubin. Apa mana mubin? Apa mana jelas? Mesej yang aku bawa cukup jelas. Tak ada konar kanan, konar kiri, tak ada. Selak-selak tirai tak ada. Tirai je. Kemudian apa kamu dapat? Kalau aku bawa message, okey, secara khususnya message aku ialah u'budullah, sembah Allah, wattaquh, dan takwalah pada Allah, mentauhidkan Allah dan beribadat pada Allah dan bertakwa. Kemudian wa'ati'uni, dan taat aku. Nampak tak? Mesti sekali takwa pada Allah, sembah Allah, dan mesti tak pada Rasul. Kenapa mesti ada tak pada Rasul? Sebab Rasul adalah panduan untuk kamu beribadat pada Allah. Kalau kamu beribadat pada Allah ikut cara kamu, mustahil kamu dapat beribadat dengan betul. Cara ibadat kepada Allah dengan betul ialah cara yang Nabi bawa. Maka sebab itu wajib taat kepada Rasul. Fattabi'uni. Okey. Kemudian apa yang manusia dapat bila dia sembah Allah? Apa dia dapat? Manusia ni sebenarnya nak apa? Tak, kita semualah. Nak apa sebenarnya hidup? Betul ke? Kenapa duduk kat sini? Bukan nak cari dunia. Betul ke? Okey. Jadi mesej dakwah tu kena jelas dah, mengajak manusia kepada apa dan apa manusia dapat kalau dia ikut. Manusia akan dapat yaghfir lakum min zunubikum. Allah akan ampunkan dosa kamu, dan wa yuakhirkum, Allah akan
memberi tempoh pada kamu ila ajalin musamma, sampai tempoh yang telah ditetapkan. Inna ajalallah iza ja'a, sesungguhnya tempoh yang Allah tetapkan apabila datang tidak boleh dilewatkan, walaupun jikalau kamu mengetahui. Jadi kita pun tanya, sembah Allah dapat keampunan je. Sebab itulah kena tadabbur 6,000 ayat. Jangan tadabbur ayat ni je. Allah kata siapa yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka jannatu al-firdaus, surga firdaus. Jadi Allah utuskan rasul untuk ajak manusia sembah Allah untuk dapat syurga. Yang kita tak sembah Allah dapat apa? Dunia. Dunia yang kita bincang semalam hanya nilainya lebih murah daripada satu seekor nyamuk. Okey, kita balik pada ayat. Di sini Allah kata apabila datang rasul, maka telah diputuskan di antara mereka, iaitu dengan keadilan. Kalau Rasulullah tadi, Nabi Muhammad, Allah beritahu dua kan, sama ada kamu sempat melihat kaum kamu diazab masa kat dunia, ataupun kamu mati dan kamu akan lihat di akhirat. Tapi untuk semua para rasul, Allah tak sebut detail. Cuma Allah kata akan dihukum dengan adil. Faham? Maknanya kat dunia pun dihukum dengan adil, di akhirat pun dihukum dengan adil. Dan tak mungkin mereka akan dizalimi. Kenapa tak mungkin manusia dizalimi oleh Allah? Selain daripada tu, dia manusia ni adil macam mana pun kadang-kadang mesti buat zalim juga. Sebab satu, manusia lemah. Kadang-kadang dia janji nak bagikan, mungkin dia tak nak bagi tapi tak mampu. Kenapa tak mampu? Sebab kalah pilihan raya. Kadang-kadang dia nak bagi tapi masa tu bajet tak ada kan. Dia bukan zalim tapi terpaksa zalim sebab manusia lemah. Tapi Allah boleh tak janji tapi tak mampu bagi? Mustahil. Sebab Allah nak buat apa-apa hanya perlu kun fayakun. Okey, kemudian wa yaquluna, dan ini ayat kebiasaan orang kafir, dan mereka berkata, mata bilakah hazal wa'd, janji ini. Ni mereka tanya siapa ni? Tanya Nabi. Janji ini janji apa? Bagus tak tanya pasal azab? Dia tanya, Muhammad, bila azab ni? Kami tak sabar ni. Ini soalan mengejek kan. Tapi kalau orang beriman tanya, tak salah. Sebab ada je sahabat bertanya kan, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila berlaku kiamat? Maka Nabi kata apa? Apa jawapan Nabi? Tak, Nabi jawab dalam bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Oh, hafal Melayu je. Wama Nabi jawab dengan soalan, wama addatta laha, apa yang kamu buat persiapan untuk hari kiamat tu? Waktu tak penting, yang penting persiapan. Kita tahu nak tarikh periksa besok, tapi tak study pun, ada faedah tak tahu tu. Tapi kita sentiasa study walaupun tak tahu tarikh, itu lebih berfaedah. Okey, jadi orang kafir tanya, bilakah hari yang kamu dah janji ni? In kuntum, sekiranya adalah kamu sadiqin, orang-orang yang benar. Kita akan jumpa banyak ayat ni dalam Quran kan. Surah Yasin ada tak? Surah Al-Mulk ada tak? Ada kan? Cuma kadang-kadang Allah guna perkataan lain, hazal fathu. Kan? Hazal fathu. Jadi kalau ini dia tanya depan Nabi ke ataupun message? Depan kan? Satu penghina tak pada Nabi? Dia permainkan Nabi, depan-depan Nabi. Makna apa tu?
pertembungan berlaku secara langsung antara hak dengan batil. Dan mereka menghina Nabi depan-depan Nabi. Allah rakam dalam Quran. Sekarang ada tak orang kafir ke atau bukan Islam yang permainkan macam ni? Tanya ustaz, bila berlaku kiamat ni ustaz? Kami tak sabar dah. Kalau ada orang kafir tanya soalan macam tu, apa berlaku? Ha? Semua keluar demo kan? Semua keluar demo dan maki orang kafir tu. Tapi bagi Nabi ini satu perkara biasa. Sebab mereka tak faham. Kewajipan kita apa dia? Bagi mereka faham. Okey, nak jawab apa? Apa nak jawab? Ini soalan ni. Apa jawapannya? Nak jawab apa? Apa dia? Ha? Ha, jawapannya ayat seterusnya. Oh, tak ada. Lepas tu tak boleh jawab. Ha? Tak ada dah. Ha? Tak, dia kena jawab malam ni juga. Ha? Ha. Kalau jawab besok, dia lupa soalan pula. Ha, 49. Okey. Okey, bila mereka bertanya, orang musyrikin bertanya, Nabi tak akan jawab kecuali datang wahyu. Jadi Allah yang perintah kepada Nabi, qul. Katakanlah, wahai Muhammad, la amliku, tidak aku miliki. Amliku, aku miliki. Linafsi, bagi diriku. Darran, kemudaratan. Wala naf'a, dan tidak juga manfaat. Illa, kecuali masya Allah, apa yang Dia kehendaki. Kecuali apa yang, bukan dia, apa yang Allah dikehendaki oleh Allah. Okey. Ada kaitan tak jawapan ni dengan soalan? Soalan apa tadi? Bila berlaku kiamat, soalan tu perlilah. Tiba-tiba Allah suruh jawab, jawab pada mereka, aku tidak memiliki untuk diriku kemudaratan dan juga tidak manfaat. Mana aku tak boleh bagi mudarat kepada aku dan juga aku tak boleh bagi manfaat kepada diriku sendiri. Ada kaitan tak dengan soalan? Apa apa kaitannya? Soalan berkenaan dengan bila berlaku kiamat. Tapi soalan dia, bila berlaku kiamat, kan? Kalau kita tengok surah Al-Mulk, ada soalan yang sama kan? Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum sadiqin. Lepas tu apa dah? Kul innama ana. Tak, itu surah Kahfi. Ini surah Al-Mulk. Kul innama ana nazirun. Bagitahulah Muhammad bahawa aku hanya nazir. Pasal cerita kiamat, baru tak ada kaitan dengan aku. Itu betul lah jawapan kan? Kita boleh faham. Tapi yang ni, apa kaitan dara dengan naf'ah? Sebenarnya, Nabi duk cerita pasal kiamat tu, beri mudarat tak pada orang kafir. Berlaku kiamat tu, bagi mudarat tak pada orang kafir. Sebab apa?
itu proses untuk mereka akan diazab oleh Allah. Jadi bila mereka minta kiamat, sebenarnya mereka minta mudarat. Maka Nabi kata, aku tak boleh nak bagi mudarat pada engkau. Yang kamu minta tu sebenarnya mudarat. Dan kalau kamu nak manfaat pun, aku tak boleh. Bukan kerja aku. Boleh faham? Sebab itulah kalau ada orang minta kiamat. Ada satu lagi, dia minta nak mati cepat. Sebab tak tahan dengan kehidupan. Sebenarnya dia minta mati cepat tu, boleh selesai tak masalah dia? Bukan setakat tak boleh selesai, tapi menambahkan. Sebab dia tak tahu selepas mati tu sebenarnya azabnya lagi besar. Jadi minta kiamat ke, minta mati ke, sebenarnya itu adalah azab lebih besar daripada yang ditanggung masa hidup. Okey, pengajaran daripada ayat ini juga bahawa walaupun Nabi adalah Rasulullah, tapi Nabi boleh tak bagi mudarat? Kepada orang boleh tak? Kepada orang tak boleh sebab apa? Kepada diri aku sendiri, nafsi pun aku tak boleh. Contohlah Nabi kata, aku nak bagi aku sakit. Tak boleh kalau Allah tak izinkan. Manfaat, aku nak aku ni sentiasa selamat. Tak boleh walaupun aku Rasulullah. Kecuali Allah. Makna apa tu? Kalau untuk aku tak boleh, untuk orang? Lagi tak boleh. Maknanya, kalau ini masa Nabi hidup ke mati? Kalau masa Nabi hidup tak boleh bagi mudarat dan tak boleh bagi manfaat. Kalau Nabi dah mati, jadi ada faedah tak pergi ke kubur Nabi minta, wahai Rasulullah? Tak ada faedah. Macam mana dengan ayat ni? Masa hidup pun Nabi tak boleh bagi apa-apa kecuali Allah izin. Maka masa Nabi mati, lagi tak boleh. Kemudian, likulli ummatin, bagi setiap ummah, ajal, ada apa dia ajal? Ajal ni asal mana tempoh, tapi bila dimelayukan satu makna je, mati. Iza ja, apabila ja'a, telah datang ajaluhum, ajal mereka, fala yastakhirun, maka tidak mereka istakhirun, dilewatkan sa'ah, sesaat. Mana kalau ajar dia 45 minit petang, mati tak? Boleh tak dilewatkan setengah minit je? Ataupun wala yastaqdimu, dan tidak boleh dicepatkan ataupun diawalkan. Apa pengajaran ayat ni? Bahagian akhir. Apa pengajaran? Bila ajal datang, tak boleh dicepatkan, tak boleh dilewatkan. Jadi pengajarannya? Pengajarannya pertama ialah, semua mati tu sebab sampai ajal. Bukan sebab tua, bukan sebab sakit. Apa dalih ni? Apabila datang ajal, dia matilah. Allah tak kata bila datang sakit, mati. Sebab orang kita kan, biasa, pasal apa mati? Sakit jantung. Betul tak jawapan tu? Salah lah. Sebab ada tak yang tak sakit jantung mati? Ada. Kenapa mati? Sebab sakit tua. Salah tu. Sebab ada tak yang muda mati? Jadi betulkan jawapan berdasarkan ayat Quran. Jawapannya sama. Kenapa mati? Ajar dah sampai. Yalah, saya tahulah ajar sampai. Sakit apa? Itu soalan nombor dua. Betulkah yang pertama dulu? Mati sebab ajal. Ada orang menunggu orang sakit kan? Menunggu orang sakit 3 tahun. Yang sakit tak mati, yang menunggu mati dulu. Kan? Tak kena jawab, kenapa mati? Sebab tunggu orang sakit. Satu. Yang kedua, Allah tak bagi tahu tempoh kematian. Kenapa tak bagi tahu?
Mana lebih baik? Tahu ataupun tak tahu? Ha, contoh Haisi kita ada tari lahir kan? Tapi ada juga tari mati. Ha, mana lebih baik? Tahu tak tahu? Kenapa tak tahu lebih baik? Tapi kalau tahu lagi bagus kan? Buat jahat, besok nak mati, okey, taubat. Tak ada ujian? Tak, yang bunuh 100 orang, bila dia bertaubat? Kan last minute kan? Kan bagus lah. Dia sebenarnya, kalau Allah bagi tahu tarikh kita mati, semua akan bertaubat last minute kan? Kesan buruknya apa dia? Dia tak akan banyak amalan. Dia tak akan banyak amalan. Yang kedua, kalau dia sempat bertaubat, belum tentu Allah terima. Betul? Yang ketiga, takut-takut terlupa tarikh mati tu. Kan? Habis. Jadi hikmah paling besar Allah tak bagi tahu tarikh ialah supaya kita sentiasa beramal, sentiasa bersedia. Dan bila sentiasa bersedia, 30 tahun banyak tak amalan kita dapatkan syurga yang paling tinggi. Itulah hikmah dan rahmat Allah tak bagi tahu tarikh mati. Okey, cuba buka surah Al-A'raf. Ayat 188. Okey, ayat ni lebih kurang sama dengan ayat tadi, cuma ada penambahan. Cuba kita terjemah. Qul, katakanlah, la amliku, tidak aku miliki, linafsi, untuk diriku naf'ah, manfaat, wala dharra. Yang ini sebut naf'ah dulu, dharra kemudian. Ayat tadi, dharra dulu, manfaat kemudian. Illa, kecuali, masya Allah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Kemudian, wala kuntu. Apa makna kuntu? Jikalau adalah aku, kuntu minaz zalimin, ya. Jikalau adalah aku, a'lamul ghaib. Kalau aku ni jenis tahu benda ghaib, apa aku akan buat? Lastaksartu minal khair. Pasti aku akan perbanyakkan kebaikan kalau aku tahu benda ghaib. Contohlah, kalau Nabi tahu dakwah di Mekah akan ditolak, hari pertama lagi Nabi tahu, apa Nabi buat? Terus pergi Madinah. Betul tak? Buat apa buang masa kat Mekah kan? Sampai ramai sahabat mati. Kalau Nabi tahu masa nak pergi buat umrah dihalang oleh orang musyrikin, kalau Nabi tahulah benda ghaib, Nabi pergi tak? Pergi buat apa buang masa kan? Sampai sahabat pun marah. Tapi Nabi tak tahu benda ghaib. Jadi kalau Nabi tak tahu benda ghaib, Nabi Muhammad tak tahu kan? Pak Mak tahu tak? Ha? Ada tak orang Melayu yang percaya bila Tok Bomo ke siapa ke bagi tahu, saya tahu benda ghaib, saya tahu barang awak kat mana. Itu cerita benda ghaib. Faham tak? Dan siapa yang mendakwa dia tahu benda ghaib boleh jadi kafir. Boleh jadi kafir, kata kata ulama. Kenapa? Sebab satu, dia menafikan Al-Quran. Yang kedua, dia ambil hak Allah. Yang tahu benda ghaib Allah sahaja. Boleh faham? Dan saya nak sebut juga, kalau Nabi tak tahu benda ghaib, Nabi tak memiliki manfaat, Nabi tak memiliki mudarat, kecuali dengan izin Allah. Ada faedah tak kalau Nabi masuk majlis kita ni? Ada faedah tak? Saya kata bangun semua sebab Nabi masuk. Ada faedah tak? Tak ada faedah. Sebab apa? Sebab Nabi tak memiliki manfaat dan tak memiliki mudarat, dan Nabi tak tahu benda ghaib. Kita pula tahu benda ghaib, Nabi tahu, Nabi masuk. Nampak tak? Nampak ke tak? Mana kamu mendakwa, kamu tahu benda ghaib. Nabi dah mati, tapi masih boleh diterima oleh sebahagian orang. Ayat ni cukup jelas. Kemudian, wama masani, wama masani su. Kalau aku tahu benda ghaib, tidak ada benda buruk menimpa aku. Betul kan? Ha, siapa Nabi cedera dalam peperangan Uhud kan? Kalau Nabi tahu Nabi akan cedera, Hamzah pun akan mati, Nabi tak pergi berapa lah. In ana, tidaklah aku kecuali
nazir, semata-mata nazir dan bashir liqaumin. Allah biasa sebut le ni, nazir bukan untuk semua orang, untuk hanya untuk orang yang beriman saja. Maknanya kalau tak beriman, dia tak akan rasa Nabi itu adalah nazir dan Nabi adalah bashir. Okey, boleh ya? Ada soalan ke? Kita baca sikit hadis daripada buku 62 Amalan Pembuka Pintu Syurga. Amalan yang ke-58, muka surat 125. Siapa yang ada buku? Siapa yang ada buku? Amalan yang ke-58, muka surat 125. Iaitu amalan penguasa, pemimpin yang adil, laki-laki yang penyayang dan berhati lembut, dan laki-laki yang memiliki tanggungan keluarga serta memelihara kehormatan dirinya. Dalilnya daripada Iyad bin Hammar radhiyallahu anhu yang mengatakan bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahlul jannati salasatun. Ahli syurga tu ada tiga jenis. Pertama, zu sultanin muqsitun mutasaddiqun muwaffaqun. Jadi pertama, penguasa, pemimpin yang adil yang selalu bersedekah dan mendapatkan taufik. Satu pemimpin yang adil. Yang kedua, suka bersedekah, tidak kedekut. Sedekah duit siapa ni? Duit dia lah, bukan duit rakyat. Dan mendapat taufik, sentiasa di mendapat taufik daripada Allah. Satu. Ini kita mungkin tak dapat kau. Betul? Sebab ada nama naik jadi calon, tak ada kan? Ha, tak ada harapan jadi pemimpin. Yang kedua, laki-laki yang penyayang. Ini mungkin kita dapat. Laki-laki yang penyayang, berhati lembut terhadap setiap kerabatnya dan sesama Muslim. Sebab tu kalau jumpa orang Islam kena cakap apa? Tak, itu biasa. Ini yang luar biasa sikit. Sebut sikit bunyi macam makhraj itu. Ha? Ini uhibbukum fillah. Mesti ada sayang pada saudara kita. Kalau tak, susah nak masuk syurga. Sebab Nabi bagi syarat kan? La tadkhulu al-jannah hatta tu'minu. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Kamu tak akan masuk syurga sehingga kamu beriman. Dan kamu tak mungkin beriman sehingga kamu berkasih sayang. Jadi syarat berkasih sayang, syarat nak masuk syurga. Ramai orang beriman, ramai orang salat, tapi tak sayang pada saudaranya. Jadi yang kedua, lelaki yang penyayang, berhati lembut terhadap setiap kerabat dan sesama Muslim. Salah satu tanda kita sayang pada saudara kita apa dah? Kita ada ilmu, kita kongsi. Kita tak nak kita seorang pandai, kita seorang solat yang betul, kita seorang faham Al-Quran, kita tak nak. Kita nak orang lain pun sama dengan kita. Itu tanda kita sayang. Yang ketiga, laki-laki yang memiliki tanggungan keluarga dan sentiasa memelihara kehormatannya. Hadis ni sebut lelaki je, perempuan tak ada. Ha? Dia secara umum bila sebut lelaki, dia merakumi perempuan. Dan perempuan ni yang khususnya apa dia? Solat lima waktu, puasa bulan Ramadan, taat pada suami dan jaga harta suami, kehormatan suami. Empat benda je. Okey, saya nak baca satu lagi hadis. Hadis ni penting ni. Yang amalan yang ke-59, memperlakukan orang lain
sebagaimana ia ingin diperlakukan oleh orang lain. Faham? Kita suka orang buat pada kita, kita juga kena suka buat yang sama pada orang. Jangan kita rasa kita seorang yang perlu dijaga hatinya, dijaga perasaan, tapi hati orang kita tak jaga, itu bukan orang beriman. Dalilnya daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man ahabba an yuzahzaha 'anil nar wa yudkhala al-jannah falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yawmil akhir wa ya'ti ila an-nasi allazi yuhibbu an yu'ta ilayhi." Maksudnya, siapa ingin dijauhkan daripada neraka, siapa nak dijauh daripada neraka dan nak dimasukkan ke dalam syurga, apa dia kena buat? Maka adalah ketika ajalnya tiba. Ajalnya tiba. Kita tak tahu ajal bila tiba kan? Makna apa ni? Kena sentiasa buat. Apa dia? Iaitu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dua benda ni paling asas. Kenapa? Dua. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Rukun iman ada berapa? Enam. Tapi biasa banyak kita jumpa hadis ke yang kurang biasa, dia sebut dua. Beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kenapa beriman dengan qada dan qadar tak disebut? Beriman dengan malaikat, beriman dengan Quran, jarang disebut. Banyak disebut dua, beriman dengan Allah dan hari akhirat. Kenapa? Apa dia? Dan asas untuk kita beribadat, mestilah beriman dengan Allah. Mesti kena Allah, mesti percaya pada Allah. Asas untuk buat ibadat. Tapi ada dah orang kena Allah, ada orang beriman tapi malas beribadat. Apa motivasinya? Akhirat. Jadi asas untuk beribadat, beriman pada Allah, motivasi untuk buat amal soleh semakin banyak, akhirat. Ingat pahala, kita akan berlomba. Dan juga motivasi untuk meninggal benda haram, akhirat. Ingat pada dosa, ingat pada azab, menyebabkan kita tinggal benda haram. Ini benda yang paling penting. Adapun beriman dengan Quran, termasuk beriman dengan Allah. Beriman dengan Rasul, termasuk beriman dengan Allah. Okey, dua kena buat kan? Satu beriman dengan Allah, yang kedua beriman dengan akhirat. Yang ketiga, subhanallah, Islam tak lengkap kalau hablu minallah sahaja. Bukan Islam. Ada yang ketiga, iaitu adalah dia memperlakukan orang lain sebagaimana ia ingin diperlakukan oleh mereka kepadanya. Apa yang dia suka orang buat pada dia, dia kena suka buat benda yang sama pada orang. Contohlah, dia tak suka orang tengkin-tengkin dia, maka dia pun jangan. Kalau dia tak suka orang tengkin dia, tapi dia tengkin orang, tak beriman. Ini orang apa dia panggil ni? Selfish lah. Selfish ke selfie? Ya, selfie ni memang ada sifat selfish kan? Ambil gambar dia je. Imam Nawawi berkata, hadis ini termasuk salah satu bentuk jami'ul kalam. Ringkas tapi makna dia cukup mendalam. Percayalah kalau kita syok sendiri, solat, puasa, pergi kelas, tapi kita tak peduli apa orang di luar, yang tak solat, yang tak faham Quran, yang baca Quran tak betul, kita tak kisah. Hidup dengan kita, dunia kita je. Ini bukan orang beriman. Dia hanya ada hablun minallah. Imam Nawawi berkata, hadis ini termasuk salah satu bentuk jami'ul kalam, jami'ul kalim Nabi SAW, dan sabda yang mengandungi banyak hikmah. Kaedah daripada hadis ini sangat penting diperhatikan. Seseorang senantiasa tidak akan melakukan suatu perbuatan terhadap orang lain kecuali perbuatan itu adalah perbuatan yang ia suka dilakukan oleh orang lain terhadap dirinya. Ini kita belajar tadabbur kan. Ada saudara mara kita tak faham tadabbur. Orang kampung kita tak faham. Kita tak buat apa-apa. Belum ada iman. Kita kena buat sesuatu. Balik sekali-sekala kan. Tunjuk link kelas tadabbur ke, bagi buku tadabbur ke, paling-paling kurang ada usaha nak orang lain pun tahu macam kita. Dalam Sahihain daripada Anas radhiyallahu anhu, ia berkata bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Nabi kata Nabi menafikan iman. Tidak beriman seseorang kamu sehinggalah dia mencintai saudaranya sebagaimana dia cinta dirinya sendiri. Kita hidup sentiasa kenyang, tapi orang miskin sentiasa lapar. Kita tak peduli. Nabi kata tak beriman. Bahkan ada satu hadikan. Nabi kata siapa yang tidur dalam kekenyangan, sedangkan dia tahu jirannya tidur dalam kelaparan, dia tak beriman. Dia tak beriman. Okey, cukup lah. Kita jumpa lagi insyaAllah pagi besok. Pukul 10 pagi. Malam besok ada insyaAllah. Malam besok ada tapi kelas tak tahu. Kelas ada. Setakat ni kelas ada insyaAllah. Okey, kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. كتاب الله ترق جنانه وتنلى